Assalamualaikum, hai teman-teman. Jadi kali ini aku kedatangan paket dari TikTok teman-teman. Nah, jadi paket ini tuh langsung aku kirim ke pulauku teman-teman. Nah, ini adalah kacamata renang. Jadi sekalian aku tuh mau nge-review kacamata renangnya di laut nanti teman-teman. Nah, di sini aku mau unboxing dulu. Pas aku buka paketnya, ini tuh ada tas gini teman-teman. Nah, itu ada gambar kacamata renangnya. Jadi bentuknya tuh seperti itu teman-teman. Nah, ini kita buka dulu. Ini ada snorkelnya. Oke, dan ini juga ada kacamata renang yang full face teman-teman. Nah, jadi itu agak spesial karena kacamata renang ini agak lain teman-teman. Mau aku coba, siapa tahu cocok untuk snorkeling di pulauku. Nah, ini juga ada buku panduannya, tapi bahasa Cina aku gak ngerti. Nah, jadi dalam paketnya itu ada snorkel, ini juga ada katup airnya, dan ada kacamata renang full face-nya teman-teman. Karetnya juga bagus, agak tebal gitu, semoga tahan lama teman-teman. Selain itu di snorkelnya juga ada karet, ini tuh supaya air tuh nggak masuk, dan di katupnya juga ada pelampung. Jadi kalau kita nyelam itu tuh airnya tuh nggak masuk ke dalam maskernya. Oke, sekarang di sini aku mau pasang dulu. Nah, ini kita pasang seperti ini teman-teman, gampang banget masangnya. Sekarang langsung kita coba teman-teman. Tapi karena ini malam, mungkin aku nyobanya di esok pagi teman-teman. Kita langsung turun ke laut bagaimana untuk review kacamata renang ini. Oke. Paginya aku langsung menuju kebunku teman-teman. Nah, ini kebetulan kebunku tuh depan pantai, jadi sekali aja kita nge-reviewnya tuh depan kebun aja. Tapi kelihatannya angin di depan kebun tuh kencang banget teman-teman. Nah, ini kita perlengkapannya kita taruh di ayunan, dan kita ambil kacamata renangnya dan kita pasang dulu semuanya. Nah, kalau udah selesai semua dipasang, langsung kita pakai kacamata renangnya dan langsung kita menuju pantai itu teman-teman. Kita tes dulu kacamata renangnya. Tapi ini kencang angin, jadi nggak jauh-jauh, sini aja kayaknya. Dekat sini aja berenang. Yang penting tes dulu, takutnya ada yang bocor kan. Oke, saatnya kita turun ke laut. Jangan lupa bismillah. Di sini aku mainnya depan kebun aja, teman-teman. Enggak usah jauh-jauh karena arusnya kencang banget. Ini dia perdananya, teman-teman. Untuk pertama kali percobaan itu bagus banget, teman-teman. Kayak leluasa aja gitu. Beda sama kayak kacamata renang yang biasa kita pakai. Nah, di sini juga untuk penglihatannya leluasa banget karena ini tuh udah full face gitu. Terus kita tuh nggak perlu capek gigit snorkel karena itu udah otomatis, kayak udah tenang banget, comfort banget di dalam laut, nggak mau naik lagi ke darat nih mah. Di sini arusnya kencang banget, jadi aku harus hati-hati teman-teman dengan batu, takutnya nanti kebentur. Oke, teman-teman, di sini kayaknya aku betah banget sih teman-teman kalau snorkeling pakai kacamata renang full face ini. Tapi di sini juga walaupun di pinggir-pinggiran pantai, ikannya juga banyak teman-teman. Tuh, ini namanya ikan batu, ada ikan karang juga teman-teman. Nggak berembun teman-teman di situ karena ada pelapisnya di situ, ada pelapisnya, dan ini tuh masuk air sedikit tapi nggak fatal teman-teman, itu bisa keluar lagi di sini airnya ya, di situ teman. Oke, ini worth it. Nanti untuk link pembeliannya aku taruh di deskripsi teman-teman. Terima kasih sudah nonton.